Di video kali ini teman-teman kita akan buat tutorial bagaimana cara untuk membackup software yang kita gunakan di receiver Mola Next Parabola Merah. Jadi seperti ini teman-teman, kita tekan menu di remote, nah seperti ini. Oke, selanjutnya di sini ada tentang STB. Oke, kita geser ke kanan di tentang STB di sana. Jadi di sini untuk softwarenya ini tanggal 2 September 2022. Jadi untuk softwarenya ini bisa kita backup teman-teman. Jadi cara untuk backupnya ini kita sediakan satu flash disk kosong, terserah yang ada isinya pun juga bisa. Nah ini ada flash disk Vigen. Oke, di sini kita tancapkan terlebih dahulu di STB. Di sini ada port USB yang ini kita masukkan terlebih dahulu. Oke, sudah kita masukkan. Oke, di sana teman-teman ada icon USB sudah dimasukkan. Kemudian kita tekan menu di remote, nah, seperti ini. Geser ke bawah. Nah, di sini di tentang STB. Kemudian geser ke kanan, di situ ada upgrade perangkat. Tekan OK. Nah, di sini teman-teman. Kemudian jenis upgrade di sini kita geser ke kanan. Nah ini ada dump. Dump ini backup. Backup dengan dump sama. Kemudian jalur file kita tekan OK di remote. Nah ini disuruh memasukkan USB. Tadinya sudah dimasukkan teman-teman. Oke, ini saya coba cabut lagi, kita pasang ulang. Oke, kita coba tekan OK di remote. Nah ini langsung muncul USB C. Kemudian kita tekan OK satu kali. Nah ini sudah bisa kita meletakkan jalur file. Kemudian ini kita tekan mulai ke bawah, tekan OK di remote. Nah ini sudah proses dump atau backup, dan ini sudah sukses. Nah ini sekarang teman-teman untuk file dumpnya sudah ada di dalam flash disk dan bisa kita cabut flash disknya. Oke teman-teman, jadi seperti itu cara untuk backup atau membuat file dump di receiver Next Parabola Merah.